Menerusi sebuah perkongsian di TikTok seorang mua bernama Intan Nurdiana, dia waktu itu sudah pun bersedia untuk ke rumah seorang bakal pengantin bagi tujuan makeup. Kalau diikutkan plan asal, urusan akad nikah bakal raja sehari tersebut akan diadakan selepas isyak. Walau bagaimanapun, wanita itu terkejut apabila menerima panggilan daripada seorang gadis Teha Rahman mengatakan si ayah baru sahaja dijemput Ilahi sekitar 4.30 petang. Dalam keadaan yang cukup sedih dan tidak dapat menahan air mata, awalnya Teha difahamkan enggan meneruskan majlis perkahwinannya malam itu. Namun, dek kerana segala persiapan termasuklah makanan, pelamin serta tetamu sudah pun datang, pihak keluarga minta untuk acara berjalan sesuai perancangan.